Sumur gas di lapangan minyak Jati Barang Indramayu, Jawa Barat meledak. Warga sekitar panik dan khawatir dengan insiden tersebut. Informasi selengkapnya telah terhubung dengan kontributor Metro TV di Indramayu, Dedi Musashi. Dedi, apakah benar adanya kebocoran sumur gas di lapangan minyak Jati Barang? Lalu bagaimana kondisinya saat ini? Selamat sore, Vera. Saat ini saya berada di lokasi kebocoran sumur minyak JTB55 milik Pertamina Aceh 3, Region Jawa, yang kondisinya mengalami kebocoran. Upaya pendinginan dilakukan oleh karyawan Pertamina Aceh 3, Region Jawa, Jatibarang Field, yang saat ini kondisinya masih belum stabil. Lokasi sumur gas yang berada sekitar 50 meter dari permukiman warga ini sempat mengalami ledakan. Menurut warga setempat, bahwa warga sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat mendengar adanya ledakan dari sumur JTB55 yang berada di Desa Kedokan Bunder Wetan, Blok Truwali. Kondisi ini membuat warga panik karena pemukiman warga yang berjarak sekitar 50 meter dari sumur, lokasi sumur, mengakibatkan ledakan yang cukup keras. Vera. Ya, Dedi, lalu sebesar apakah